Pemerintah Kabupaten Bogor inisiasi sinergi percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dengan merancang program serta evaluasi kegiatan dalam bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan pariwisata, sehingga investasi dapat hadir di 12 kabupaten, kota yang termasuk Borderline Economic Summit. Selain para kepala daerah, hadir pula Menteri Kepala Bappenas Soeharto Manoarfa, perwakilan Kementerian PUPR, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Sukabumi Haji Iyo Somantri bersama dengan Bupati Bogor Haji Ade Yasin menandatangani MOU kerjasama pengembangan Twin Geopark Pongkor Ciletuh. Demikian informasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, Danu Oktara, Sukabumi, Jawa Barat.